Selamat malam Satar. Malam. Wis, ini dia Satar yang hari ini performa Red Villains lagi naik banget. Aha. Apakah kalian ada strategi baru hari ini yang coba dimainkan atau hoki zona atau apa gitu? Menurut Satar gimana nih Red Villains hari ini? Untuk hari ini sih kita apa nih? Olik. Oh, biar dengar juga. Mau dengar juga. Halo Liquid. Halo. Wih, sini dia ada Liquid dan Satar. Satar boleh dilanjut mungkin jawabannya? Apa tadi ya, Bang? Lupa, Bang. Ya. Kenapa lu pada main bagus hari ini? Tuh, biar simpel. Kalau untuk itu ya ini. Enggak. Ini dia ngakocin kita. Bude. Jadi coach kita Jeff. Dia digantiin dulu sama Satar, turun kasta Jeff. Jadi lebih dia jadi head coach. Iya. Pantes agak tengil ya Satar ya hari ini penampilannya ya. Topinya ke samping gitu kan. Biar takut player lain. Tapi satu pertanyaan lagi, Mot. What? Quit, jantung aman enggak? Wah, itu sih enggak aman yang kemarin. Ya. Iya, sama Pikmi itu kan? Iya, kemarin. Gimana lo kemarin Quit? Kaget banget enggak ada satu orang di situ? Itu gue lagi fokus kiri mau backup Yuhai, kan Yuhai lagi di atap kan, terus di kirinya ada musuh, terus jadi gue fokus kiri aja terus buat nge-backup. Terus ntar di situ ada Pikmi. Iya, satu orang lagi. Lo ada pesan nggak buat player tersebut? Nibos namanya. Nibos. Nggak ada sih, semoga lebih jago lagi HBD-nya. Ganti jadi Liquid nih bos sekarang. Agak spicy ya. Spicy. Silakan Mod. Ya. Mungkin itu aja cukup kali ya G ya. Gue mau nanya deh, nih yang agak spicy lagi. Tim yang menurut lu cukup mudah untuk ditumbangkan pada hari ini tim apa ya? Abis konten TikTok Enkin. Nih. Enkin. Kabur Liquid. Kabur. Liquid kabur. Nah lu, Tar gimana Tar? Kalau tadi boom. Kan sebagai apa? Boom. 2-0. Nomor 1 PMPL. Menolak lupa 2-0. Menolak lupa 2-0. Terlalu mudah buat Digitron Red Villain. Jadi kalian rasanya lebih pantas ya nomor 1 kemarin PMPL. Gitu gak Satar? Enggak. Itu emang boomnya yang jago. Itu siapa? Itu siapa tadi yang ngomong? Itu dari produser kita dari sono sih? Dari sono? Dari sono. Siapa tadi yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ini dong. Dari sana. Boleh. Widih. Yuhai. Boleh. Yuhai sepatah dua patah kata buat tim Boom. Boom Esports ya. Salam 2-0 bro. Yes. Bro, 2-0 bro. Mantap kali nih ya. Kalau Yuhai sendiri hari ini gimana gameplay lo nih? Aman-aman aja atau banyak HBD nih dari lawan-lawan? Oh. Alhamdulillah sekarang aku udah enggak sering-sering di HBD lah. Sekarang kita tuh lagi persiapan buat PMSL, semoga di PMSL ntar kita bisa inilah improve banyak banget. Soalnya kita kan tim baru, dan kita tuh butuh waktu. Ah, gimana? Kita kan tim baru, jadi kita tuh butuh waktu buat nge-clock lah. Oh iya betul banget ya, karena banyak banget player barunya termasuk Genfos yang kembali lagi nih ke kalian. Gimana Genfos untuk beberapa hari ini? Dan hari ini kayaknya gue gak lihat banyak main ya dari Genfos sendiri. Hari ini gak main gara-gara dia hari ini dia gak main. Oh gitu, oke deh kalau begitu. Mungkin satu kata bentar, terakhir dari Yuhai dan Satar. Kenapa? Apa tuh? Bentar. Waduh. Belum, sebelum konser Blackpink begini. Kalau dia begini, aduh. Belum menentukan ada selebrasi dari. Boleh, mau selebrasi boleh. Silakan. Boleh. Ini baru Svavel. Mana omongan netizen yang nyinyir?